Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau pembikinan motif poe motif opo raro opo industrial ya. Ini kita kasih solasi kertas. Mendur sang pulau Rononis Widak lebarnya panjang 90. Kalau sudah tinggal ngecat ngetok dikuas kuas terus di nganu mas terus prok mas. Jadi aku rada putih abu-abu nom terus beli ireng di sisi. Terus api-api elek lah. Nah api malah elek ini. Tapi ceritanya tembok api jadi elek ya. Tutorial tembok api jadi elek. Bohopo. Oke, ini wis tak cat, guys. Ini ini ya. Tinggal ya. Wis ana musik, barek kena copyright. Wis. Bareng gawe lubang-lubang, guys. Bentar-bentar lubang-lubang, bentar-bentar. Oke, setelah itu kita bikin ini gradasi buat tali airnya yang tengah biar kelihatan 3D ya, atau cekung. Jadi jetnya kita tambahin gelap, gradasi sama abu-abu agak tua sedikit biar kelihatan cekung ya. Kalau dilihat berarti bisa timbul itu nanti apa kotak-kotaknya agak nimbul yang tali airnya agak mendelep ya. Oke. Iki jadi kelihatan cekung-cekung ya. Kelihatan cekung. Trik.
Ini perpaduan abu-abu sama hitam gradasinya. Oke. Oh ya, untuk motif pembuatan lukisan monstera sudah ada ya di video yang dulu. Jadi saya tidak bikin tutorialnya, bisa cari-cari di channel Cenut-Nut untuk bikin monstera warna-warnanya atau motif-motifnya. Yang ini khusus buat batu balok gitu loh. Sing ini apa aku kok ora paham. Pokoknya motif industrial. Wah, wes mas, wes jadi mantap, mantap, mantap. Gak usah malang kok, gak usah. Wah nggak yule ini cah. Abote golek upo ya. Wah, direwangi PPKM guys. Amin apa duk, lupa yuk aku jelik lah ini gila. Alhamdulillah sudah selesai ya, ini udah maghrib, waktunya kita pulang. Oke. Ini motif-motif buat yang penting ini motif apa gak roh aku, yang penting kotak-kotak ini juga colas kopi. Oke teman-teman, begitu saja tutorial sederhana, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau motif-motif kayak begini, gampang, mudah. Pokoknya jangan lupa selalu berkarya ya, apapun dimanapun. Oke. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum. Ini bosnya. Oh iya, wah. Ini.